2000. Orang mana nih? Tapi saya ambil dulu. Itu untuk mama, itu untuk mama. Aku jalan-jalan ke kota Medan, beli air, airnya bocor. Alhamdulillah. Selamat malam. Salim sama orang tua ya. Apapun gitu, penting. Nah gitu, harus salim dulu sama Korea. Ini ditagih mulu sama anaknya, katanya gajiannya mana, bikin video belum dikasih-kasih duitnya, katanya gitu. Nah, gitu katanya, betul? Katanya belum dikasih-kasih gitu. Padahal kemarin yang dikasih aja belum dipakai kan, begitu sebetulnya. Kita fair-fairan saja gitu ya. Nah kebetulan ya memang mananya minta ya kasih kan gitu. Normalnya ada partner bocor gue mengalir air. Nah, kau puasa selama ini berapa hari? Kuncinya ini gimana ya, Dal ya? Ma, ini ada pisang. Pisang ini buat mama kalau makannya oke, bolehlah 50.000. Bagian atas, yang bagian bawah 20.000. Mas, 50.000. Nih, kamu kalau makan ini habis satu dapat 50.000. Setengah, satu dulu. Itu, kamu satu dulu kok habis, kok dapat itu berapa itu 50.000. Tapi kalau kamu habis dua, dapat duit 200.000. Gitu. Mama kalau dalam dua? Ada yang dua. Mama kalau dua dapat berapa ya? Dapat 150.000. Oh. Gitu. Main di situ. Ya, bagaimana? Main di situ. Main di situ kamu. Kamu yang makan dua. Ah, kalau begini kita main homping paling tongkat blank. Ya. Gitu. Kalau saya bentar. Cuman memang ini ditentukan siapa yang makan duluan. Saya bandar, saya yang tunjuk. Tapi karena ini meramaikan, saya akan ikut hobi pas saja. Tapi tetap makan. Ya mungkin makan, tapi enggak sekarang. Ya waktu sih. Ya enggak, siapa yang bayar ini? Kalau saya berarti kamu potong. Potong. Nah itu gimana? Yang kalah ambil duluan. Ya. Tantang nah, kok gak kalah kan tuh kan. Selalu ini kalau disuruh makan dua, kamu nah, selalu duluan. Ambil apa ambil. Ya, bapak sih. Ini apa? Teras. Silakan tadi yang pinggir yang kata kalau perempuan yang paling ambil yang tengah. Siap. Ini apa? Ya, itu ya, ya ini tengah kau ini. Ya. Di tengah, nggak perlu pinggir. Ayo. Tengah. Tengah. Enggak. Tengah. Oke. Makan. Ya. Itu dulu terus nih. Jadi semua. Iya.
Aku kalau satu cuma 20.000 dong. 150.000 tadi bilangnya. Kalau dua 150. 150.000. Kasih 100.000 ya, Das. Sama-sama. Itu ada farnya loh ya. Di bawah 20.000, kalau di atas 50.000 itu kamu yang bilang. Ya. Itu ada videonya loh. Iya. Nanti kok bisa boleh puter lagi. Nah, kamu bilang rasa 50.000, dia juga 50.000. Kalau di bawah 20.000. Kalau makan luar rasa 200, ya berapa? 150. Oke, kalau mau kau yang bikin aturan begitu. Ampun, dia mulai ya, Tas, ya. Ini saya keluarkan dulu duitnya 100.000. Ayo. Ya kan, dulu kok, keluarkan dulu lah. Ayo. Jadi kalau habis dua kan, 200.000 tuh kalau habis dua. Saya mah gak pernah sayang urusan duit. Kalian sama kalian semua, besok pinjam lagi gak apa-apa sama kamu. Ayo, silakan habiskan dua-dua ya. Ini ada duit, beres 50.000. Aku bentasnya duit ya. 50.000. Ada 50-an. Itu. Tuh. Ayo mau habis berapa? Anggur tadi naik tidak? Kalau tiga dapat 400.000. Anggurnya? Iya, habis tiga dapat 400.000. Serius sih, Tas, tapi sebenarnya bisa. 4 biji. Ya. 3 biji dulu lah. Kalau 4 biji 500.000 lah cuma. Lah, masa perlu bebat 505 biji? Katang biji tembeke, hitungan itu. Sudah, aku makan dulu aja. Habis berapa? Kalau misalnya udah niat dua, baru makan setengah, kok udah habis, berarti itu masuk hitungannya adalah baru makan setengah, bukan satu setengah. Berarti 25. Iya, cuma dapat 20.000 ya. Ayo makan lo kamu mau makan ini. Mau nasi dulu. Hampir mau makan aja lanjut. Enggak, nasi dulu harus ini. Halo, kamu pimpas sulit. Pertama, kedua pasti tas ya. Iya. Kayak kemarin. Pertama, kedua, ketiga tas deh lo. Iya, kayak kia pemak. Udah, jangan menyesali kamu kok enggak ada. Panjang banget ini. Kalau kamu udah ini boleh di pinggir. Iya. Buat gue. Tapi kan itu dia juga tebel banget. Ini tebel kulitnya doang. Nah, kalau tebel kulit doang. Kamu boleh ukur segini, kebesarannya segini. Oh, gak nyampe. Berarti gak muat. Kenapa gak tau ah? Gendut banget ya, Tas. Ini 50.000. Mungkin ada partnya ini kok. Aku tidak awalnya. Ya iya ya, Tas. Namanya 150.000 kalau yang bawah. 20.000 gitu. Kurang sedikit. Kurang lebih banget. Emang aku kira bawa masuk banget. Apaan lu? Enggak, itu memang sudah mat. Kalau dipotek begini copot, memang itu sudah matang banget. Itu udah jangan pada protes. Mau yang matang kayak apa sih? Yang pisang belum digoreng.
Jadi kamu tak canggolang ya, udah tuh pisang mentah di Bali ya. Itu gampang aja kalau mau beli pisang goreng, kau makan ini satu, minum intinya 3 sendok minyak, sama. Kasih orang. Ya nggak perlu kau kasih. Kasih kan, gitu, kasih salam. Mau minyak kasih minum ya tasnya? Kan di dalam tuh kan anget, dimasak. Yang penting kamu kasih itunya aja bahannya. Kalau minum tepung yang dapur itu kan ya di dalam dimasak dan digoreng kan dalam kepinginan dalam hati gitu. Nah. Oke. Kalau kamu lupa. Iya. Cocok palapi mah bisa tambahan koceng. Kalau kamu bisa balap pintas ya. Kucing pilih. Main. Balapan tuh tadi bareng. Bisa ngangan. Ini namanya kamu suruh nyalip gitu. Kamu bisa nyalip. Saya tahu kok mulut kamu biar begitu juga. Bisa buat semua. Paling kasih ya kak. Tas, ya ambil teh tas, teh ayam. Mau bikin mama lagi. Menteng habis sih. Oh, sopek. Oh.
pas mulia langsung ini makin lagi mengakhir terus mana tas dua tas malam tua tua pang mana sih. Jangan diokek-okek, nanti dia terluka. Oh, udah terluka jadi hitam. Jangan dipecat-pecat, jangan diokek-okek, ini udah matang semua. Wah, kok yang ambil jadi bolong ini? Terluka ini. Oh iya, mono. Mungkin dia makan, hampir makan kelelawar itu. Makan buah itu gak ada pantangannya. Yang makan namanya juga kerja kan enteng gitu kan. Dari segini nih, sama semua. Sama, dia kan ini muter tas. Wih, cepetan, bikin keputusan. Jangan lama-lama. Lama ini ya. Iya. Mama kenyang. Beli sih buat mana? Enggak. Kalau makan ya apa? Kamu nari mana dikit, mah mah banyak. Tapi mau apa? Kamu. Tapi ini kan tantangannya cuma makanan buah gitu kan, jadi makanan yang masih alami gitu, nggak kayak orang kan makan cabai gitu ya, mah bakso gitu. Kalau itu memang saya bilang pedes, kurang bagus gitu, nggak pedes apa. Kalau ini kan buah gitu, yang tidak ada efek sampingnya gitu. Nggak bikin mules, nggak bikin ini, intinya ini makanan yang memang di pencernaan tuh bagus gitu, seperti manggis. Gitu. Nah, kok itu ya? Nah, kalau perlu nih besok petik manggis nih. Manggis enak. Segitu gede tas. Kecil itu. Oke, ini dulu. Apa sih? Apa? Kayak rocker. Itu dulu, kayak rocker. 300.000 melayang. Jangan dulu kasih ke sana. Soalnya kalau dia gagal bayarnya cuma 25.000 nih kalau dia gagal nih. Ayo, separohnya sih. Satu kan 50.000, ya kan? Kalau dua memang 300.000. Tapi kalau yang gagal cuma makan separohnya, kamu cuma dua 25.000. Karena ini sudah ngambil. Iya. Alhamdulillah. Cuma dapat 25.000 ya, saya masih ini buat bayar mama dan kamu masih segini, masih kembali lumayan ya. Sementara yang sudah terkantongi satu ini masih ngambang-ngambang. Helm anyar. Helm anyar. Helm panci. Teko. Yang penting kan gak disuruh makan kulitnya. Sama kulitnya ya. Kalau dimakan sama kulitnya, kalau bisa gembolok, aku kan bisa. Ya, enak. Kulitnya enak. Bisa gembolok. Yang penting mau udah matang. Oh, masuk langsung segitu, gimana sih? Aku ya, sebenarnya kayak gini, kalau makannya langsung dimasukin semua kan? Kayak Tom and Jerry dong. Kok gitu, ikan aja bisa dia. Nih langsung taik, set, tinggal tulang doang itu. Nunggu kucing. Ya udah, nunggu kucing. Terus pembuangan. Aku udah coba enak tadi. Enak bagaimana? Ah. Udah buruan ini. Minum-minum. Waktu gajian ini.
tiba. Jangan dimainkan begitu, kalau sampai datang cuma 25.000 nih. Menang deh, Sen. Oh, menang kok. Apa minum gue? Oh, suruh minum gak apa-apa. Minum dulu gak apa-apa. Iya, minum segelas air gede. Segelas gede air. Kalau kecap minum, Sen. Iya, minum aja gak apa-apa. Apa enggak ini enggak berasa kebanyakan makan pisang minum juga ini kan kandungan airnya udah tinggi. Ngumpul pisang kalau ditusuk dikit aja langsung keluar air. Tuh basahin gigi atas. Anu udah sikat gigi jadi cikungnya tumpul jadi keset. Ih, ini sikat gigi. Aduh. Duduknya tegap dari tekuk begitu perut jadi wah gitu jadi bisa muat banyak gitu. Ayo, ayo. Apa? Berdiri dulu ya turun. Enggak, jangan. Kalau makan mah jangan berdiri. Kecuali mah sudah dari awal berdiri enggak apa-apa. Dikit-dikit aja, gak usah sesuai-suai itu. Sebenarnya sama aja ya antara apa? Antara masuk dengan keluar. Keluar juga bisa sepotong-potong, bisa langsung panjang gitu kan. Masuk juga sama sebetulnya sih. Ayo. Tadi mama suruh nggak usah liatin, mama harus sama. Angga. Wah. Masih banyak yang bisa lah. Ya, berarti bayarannya ditunda untuk tahun depan. Mengaku kok. Ya, besok itu kan kalau di alam maya itu sebanding dengan di alam nyata setahun ya, ma. Pas kemudian yang telepon, Pak, sedina nang nenek, bilang sedina nang alam. Alam maya? Alam maya. Kamu bukan tanya alam maya, kok tanya di alam kubur. Dan bagaimana alam saya maya bisa menjawab dengan pertanyaanmu itu? Alam maya. Kalau di alam maya kan namanya dunia maya, toh. Di dunia maya, 10 hari sama dengan 1 jam di nah itu. Kok kenapa gudang-guning ngertas kan jangan liatin nih. Jangan liatin tapi aja mama gak guyo-guyo kuat menurutnya kuat 3 kayaknya kuat 3.500.000 tuh mama nambahin 100 tadi kan papa ya, cuma 400 iya duit mama jatah di situ ambil apa mama luar biasa. Ayo ini waktunya terbatas ini mau ke yang tahap berikutnya nih macam mana sih nama jangan ketawa-ketawa. Nah, kamu ngeliatin malam soalnya dengan dia. Kalau saya ngeliatin mau salah masuk. Bisa minum obat kemien. Mau gedang. Tapi ya, partai yang ya. Tapi orang kemien gedang gedang belitung. Dan gedang lancenang. Kalau minum obat mah dibepok terus nggak pernah pakai pisang loh. Baik banget. Apa so pisang kok? Pahit. Mustahil kalau pahit. Wah. Pahit lah. Oh ya orang minum obat. Taruh dulu dong.
Kalau dilepeh gagal ini. Gagal total. Langsung minum minstret langsung. Enggak, kalau pisang jangan sebenarnya. Makan pisang sambil minum tak enak rasanya. Jadi kemut, kamu dari kecil kamu makan di kemut. Gimana takutnya apa? Ya udah berenak bener, gue yang mulai langsung minum. Rima satu lagi dapat cokongan dari mama. Oke. Yasin bu. Yasin bu ya. Dua yasin bu. Wala. Kayaknya gajian udah selesai. Ayo pak. Aku kembali ya 50 ribu. Sini sini. Aku balik besok. Pakai tas. Kalau kau minta gajimu sama papa kadang-kadang di video katanya diminta duit gitu. Karena oke saya kasih saja ya. Nah langsung aja. Saya cuma rumah. Ya. Kamu lama-lama ini. Oh tadi bapak gak boleh dulu. Sebenarnya sih pinginnya bayar sehari 25.000. Cuma berhubung kok uang sakunya masih minta 10.000 jadi bayar 15.000. Oh, kan orang kan sebulan kan orang kerja jadi hitungnya cukup 15 saja dikali 60. Wah, ini agak sedikit jadi cuma 9. Ya Allah. Ya Allah kan kayak tambah 10 kali 30 kan yang orang kaya ada duit selama sebulan. Oh ya. Betul ya. Sebulan apa? Kan dia mau rasain sekolah. Kamu nggak sekolah tapi kan sore ini jajan apaan? Mau apa jajan? Nah minta apa beli apaan Mak Es, Mak Ini? Orang. Orang sampe kan? Kita tunggu ya. Ya sih, parah aja. Saji mari. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu, bulu, sangat 15.000 kali 60 hari ya. Sebelum ya, 100.000 ya. Oke, ini kebetulan langsung saja ya. Ini puasanya belum sampai semua ya. Kayak saldo. Iya. Kira-kira tulisannya ya pak. Duet saldo. Oke. Ini langsung saja ya. Ini terus puasanya kok benar-benar puasa benar nih. Ya. Mana puasa benar. Tapi ingat ya, ini papa yang kasih bil ini kok bijaksana pakai ya. Iya. Ini bonus puasa kamu 750.000. Makasih, Pak. 700. Ya, bien kan? Ya, Pak. Ya, gimana? Udah senang? Papa baik kan? Gajian lancar. Senang. Lumayan dong, badannya gede. Ya, ini kebetulan puasa ya. Kamu jangan sini. Kamu masih punya utang sama aku ya. Utang motor belum kubayar.
tadi gajian sudah gimana? Masih apa masih kurang adil atau bagaimana? Coba silakan. Adil banget. Oh, adil selamat nih. Gitu. Itu hanya tepat. Nas, papa bijaksono. Papa yang ngomong bijaksono. Iya, sudah. Ya. Enggak bijak sini, bijaksono. Sekarang saya tanya sama kamu ya, kalau kamu ngiri ya. Yang ambil duit data itu saya siapa? Suruh siapa? Siapa yang ambil duit saya? Dia yang ambil. Ya oke. Kamu kan perupatan bang. Terus kamu dulu. Suruh nomor pinnya lupa. Saya sendiri lupa pinnya. Hari ya, terus yang biasa ambil duit dalam kotak saya siapa? Yang ngambilin duit di dompet saya siapa? Saya baru ambil sekarang, tidak kesana keluar. Jadi yang ambil duit saya siapa? Yang ambil duit buat saya. Udah kesempatan saya. Nah. Ambil duit? Emang ya ya. ATM ya, buat siapa? Itu buktinya di ATM itu masih utuh, harus ngambilin doang. Di ATM itu bagaimana? Di ATM-nya dikurangin saldonya, kamu gimana sih melapor sekolah itu? Iya, saya kan ngambil di ATM. Itu masih utuh buktinya, duit ya. Kamu bakal pintitan loh katanya loh. Nih? Iya. Berapa? Ini serius ini, katel nih. Gini katel emang. Iya gue. Cuci mukanya gimana emang di atas? Apa? Mau cuci muka? Apa yang bisa? Kita harus berumur. Kamu di itu ini, pakai pun. Itu emang udah nanti ya, di sini ya. Enggak itu, mau pintitan loh, benanah di situ loh. Tuh, udah kelihatan. Pasti katel kan? Iya itu, nggak kelihatan. Awal itu kan pasti kotor lagi. Gede banget loh. Iya. Mencelupkan kok kisur sih jadinya. Itu, oke selesai memang. Iya kemarin kami yang garuk mungkin nih. Enggak, kalau di mata sih nggak bisa digaruk. Nah, ini udah selesai ya. Papa sangat adil kan dalam iya mengelola gajian. Iya. Nah, oke, saya ini sudah dulu ya karena anaknya udah minta gajian, nanti dicairkan gajian sekaligus bonus untuk puasanya dia karena memang benar-benar puasa. Nah, kalau tahun kemarin memang masih sempat dilempar es krim gitu. Bukan karena es krimnya tapi karena bohongnya ya. Ingat, kalau enggak puasa itu papa juga enggak marah sebetulnya, tapi jangan bohong gitu. Daripada bohong itu tersiksa soalnya. Ya. Jadi kalau kamu habis makan pisang, bilangnya sama papa, tadi aku makan pisang, hari ini aku udah puasa. Itu saya masih oke, gak apa-apa. Tapi jangan sampai di kamar, kau makan separoh-separoh. Di kolom makan separoh, di kolom separoh. Mulut masih belepetan, bilang puasa. Puasa, bohong namanya ya. Iya. Jangan bilangin ya. Iya. Nah, walaupun ada namanya metode, bohong boleh, menipu jangan. Tapi jangan bohongin diri sendiri. Ngerti? Iya. Nah, oke. Okay. Selesai gajian ya. Nah, Papa adil ya. Adil. Untuk banyak ya. Oke. Okay. Sampai jumpa ya nanti di video berikutnya ada nih. Tebel-tebel. Tebel-tebel. Nah, duit. Makan pisang dua. Oh. Mana duit di tas? Oh, bodoh, balik. HP-nya sembrana.